Tentu saja ceritanya semakin menarik dan semakin seru. Mulai kita saksikan. Nah sahabat cinta setelah cinta, di episode kali ini kita akan coba membahas seputar di mana sini akhirnya Starla dan juga Bambang teman Arya berdua kembali dan mereka saling berjanji untuk tidak saling meninggalkan. Di sini Arya dan juga Starla tahu bahwa di antara mereka ini adalah terjadi perubahan Ruben Kusnadi dan juga konco-konconya yang sahabat. Dan di sini Ruben Kusnadi tidak ingin melihat si pegangan Arya dan juga Starla hidup bahagia. Makanya terbesit pikiran Ruben Kusnadi untuk membuat mereka berpisah kembali. Nah sementara di satu tempat yaitu di hutannya, yang mana di sini Mama Mayang dan juga Bapak Pondi menemukan satu jasad yang mereka kira adalah sosok Starla. Mama Mayang dan juga Bapak Pondi merasa sedih sekali bahwa sosok jasad itu adalah Starla, putri tercintanya. Sementara Niku yang sedang asyik melihat keuangan antara Starla dan juga Babang Tangkan Arya tidak sengaja menabrak ayahnya atau Pak Darmawan. Dan di hutan tersebut ada juga ya Joni yang sedih melihat sosok mayat tersebut. Sementara Ayumi di situ terlihat misterius ya lirikannya, karena dia menganggap bahwa mereka terkecoh dengan tipuan mautnya. Karena di sini ya Ayumi percaya bahwa mereka yakin bahwa jasad itu adalah sosok Starla. Padahal itu bukan ya sahabat, bukan Starla. Karena kenyataannya Starla sudah bersatu kembali bersama Arya dan berjanji untuk tidak saling meninggalkan. Nah, di sini kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa Starla yang didampingi oleh Arya tentunya merasa sangat bahagia sekali. Dan sementara sosok Rangga yang berada di samping Starla dan juga Arya mampu melindungi mereka. Nah, sahabat cinta setelah cinta, mungkin itu saja dulu ya sekilas alur cerita dari cinta setelah cinta. Nantikan kembali episode selanjutnya hanya di SCTV 1 untuk semua, karena ini aku selalu hadir teman-teman kalian semua untuk memberikan prediksi atau alur cerita dari sinetron cinta setelah cinta. Nah, bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menonton channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng